Halo semuanya, balik lagi sama Cupers. Di video kali ini aku bakalan main game Super Miraventure kembali. Dan di video kali ini aku bakalan nunjukin semua easter egg yang ada di Super Miraventure, teman-teman. Dan untuk kalian yang belum tahu aja ya, dan untuk kalian yang udah tahu, komen yuk di kolom komentar seberapa pengetahuan kalian tentang Super Miraventure. Nah, jadi di sini Cupers bakalan pergi ke arah sini, cuy. Nah, pertama-tama untuk stiker yang Cupers tahu, bukan stiker maksudku, cuy. Masa stiker lagi sih? Untuk easter egg yang aku tahu, teman-teman, di game Super Miraventure, yang pertama itu ada di sini, cuy. Twing. Oke. Kalian bisa naik, kemudian kalian naik ke sini, boom, loncat lagi, dan kalian bakalan menemukan yaitu Easter egg Don't Tell the Other, atau kepala beruang besar ya, tapi bukan bahasa Inggris itu, cuy, sebenarnya. Tapi itu apa, cuy? Ya, nah ini dia teman-teman, dan wajahnya itu mirip dengan portal rahasia di game Super Beer ya. Dan selanjutnya di mana lagi? Nah, untuk selanjutnya itu kalian bisa pergi ke arah sini, cuy. Kalian masuk ke sini, kalian bakalan menemukan kayak semacam rumah raksasa, dan kalian bakalan menemukan kayak green screen gitu, teman-teman. Tuh, keren banget ya. Wow, keren banget ya, ini ada green screen kita bisa pakai. Tuh, seperti itu, dan kita bisa ganti ganti background ininya menjadi seperti ini, cuy. Tuh, keren banget kan? Oke, jadi menurut kalian keren atau enggak? Komen yuk di kolom komentar, dan langsung aja kita next ke selanjutnya, cuy. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ada di sini, cuy. Nah, untuk selanjutnya itu ada di sini, cuy. Kalian bisa langsung aja pergi ke sini, kemudian kalian naik. Oke, kemudian kalian pergi ke sini, teman-teman. Tuh, kalian bakalan di sini ada kayak semacam pintu rahasia, teman-teman. Kalian dobrak aja. Caranya kalian jalan aja masuk. Tuh, kalian bakalan menemukan Sika raksasa, teman-teman. Wow, menyeramkan. Waduh. Oke, teman-teman, ini ada Sika raksasa ya. Oke. Kemudian kalian bisa pergi ke sini untuk menemukan easter egg selanjutnya, cuy. Nah, untuk easter egg selanjutnya itu mungkin di sini ada Chiki ya. Tuh, ada Chiki, teman-teman, tapi itu bukan easter egg sih. Tapi menurut kalian itu easter egg atau bukan ya, cuy? Nah, ini ada gua dan ada ini bolanya, cuy. Apakah ini easter egg, teman-teman? Komen di kolom komentar kalau ini benar-benar easter egg. Oke, next, di sini kita pergi ke sini. Nah, untuk easter egg selanjutnya itu ada di sini, cuy. Kalau kalian pergi ke sini, maka otomatis kameranya itu bakalan berubah seperti ini, teman-teman, dan keren banget ya. Oke, next, di sini ada lagi nggak, Bang Cupers? Nah, ada lagi, cuy. Masih banyak, teman-teman. Semua easter egg-nya bakalan Cupers bahas di video ini ya. Oke, kemudian kalian pergi ke sini, kalian pergi ke arah belakang sini, teman-teman. Tuh, kalian bakalan menemukan endok puyuh. Kwek, 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 kwek. Oke, kayak gitulah intinya, macu ya. Oke, next, di sini ada lagi, cuy. Jadi untuk kalian pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Nah, kalian bakalan menemukan easter egg lagi, yaitu easter egg foto stiker ya. Sebetulnya ini tuh updatean dulu ya, teman-teman, tapi masih ada ya di updatean sekarang. Ini tuh lokasi stiker, teman-teman. Nah, untuk easter egg selanjutnya ada di mana lagi, Bang Cupers? Itu banyak banget, teman-teman, easter egg selanjutnya di game ini. Kira-kira di mana lagi ya, teman-teman? Nah, kalian bisa pergi ke Turtle Village untuk menemukan easter egg selanjutnya. Nah, oke, teman-teman, jadi untuk easter egg di kampung ini, kampung penyu itu ada di sini, cuy. Kalian bisa pergi ke arah sini, dan kalian bisa melihat kayak semacam ada rumah di atas bukit ya, teman-teman. Itu adalah easter egg-nya, dan aku juga nggak tahu. Kalau kalian pengen tahu di dalam itu ada apa, kalian tonton video yang ini ya, cuy. Tuh, kalian tonton aja video yang itu di channel Cupers ID, teman-teman, atau kalian klik aja linknya di deskripsi video ini atau di pin komentar ya. Oke, teman-teman, jadi kita lanjut ke lagi, dan kita kembali ke hood lagi, karena aku nggak tahu easter egg di kampung penyu itu ada apa aja, teman-teman. Soalnya Cupers belum mengetahui semua easter egg yang ada di kampung penyu, cuy. Dan jadi untuk kalian yang mau tahu lagi tentang easter egg, kalian bisa pergi ke sini, cuy. Nah, kalian bisa pergi ke sini, teman-teman, ke yang namanya lembah salju, cuy. Kalian bisa pergi, kemudian kalian masuk ke lembah salju ya, teman-teman, untuk mendapatkan easter egg berikutnya di lembah salju. Dan di lembah salju juga, kalau nggak salah, cuman ada dua ya, teman-teman. Ada satu ya, teman-teman. Sayang banget sih, cuy, sebenarnya. Cupers juga nggak tahu sih bener atau enggak itu ada easter egg lagi atau enggak ya, cuy, di game ini, teman-teman. Nah, untuk ini di sini, di bawah sini kan ada ini, cuy, ada penguin yang terjebak. Dan untuk easter egg-nya itu ada di sebelah arah sini, cuy. Kemudian kalian bisa pergi ke sini, kemudian kalian pergi ke sini. Nah, di dalam balok-balok ini kalian bakalan menemukan colokan listrik atau kayak semacam buat nyolokin handphone kalian ya, teman-teman. Tapi wajahnya itu berbentuk beruang gitu, cuy. Nah, mirip nggak menurut kalian ini beruang atau colokan sih, cuy? Komen kolom komentar ya. Dan langsung aja kita kembali ke hood lagi, karena nggak ada lagi easter egg yang bisa kita bahas di
lembah salju, teman-teman. Kalau kalian punya saran atau apapun itu, komen di kolom komentar. Next, di sini untuk easter egg selanjutnya yang Cupers tahu itu ada di sini, cuy. Kalian bisa pergi ke sini. Nah, kalian bisa pergi ke sini ke Bometop ya. Kalian bisa masuk ke Bometop atau padang pasir gitu, cuy. Nah, teman-teman, jadi di sini kita udah berada di sini ya, cuy. Dan untuk kalian yang baru main video ini, nah kalian bakal menemukan kayak semacam piramida di luar dari gerbang ini, cuy. Sebenarnya itu apa ya, cuy? Jadi Cupers juga pernah bahas di channel Cupers ID, kalian cek aja di sana ya, cuy. Dan untuk easter egg pertama yang ada di game ini itu deket banget, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa pergi ke yang namanya patung beruang ini, cuy. Tuh. Oke, kalian bisa pergi ke patung beruang ini, kemudian kalian naik ke sini, kemudian ke sini, kalian ke sini, kemudian kalian bisa manjat ke atas dari hidungnya tuh, bakalan retak seperti itu, cuy. Oke, jadi itu easter egg juga ya, teman-teman, sebetulnya. Dan kalau kalian pengen tahu lagi, kalian bisa pergi ke belakangnya dari piramida, cuy. Nah, piramida terus ke belakang dan kalian naik, nanti kalian bakal menemukan maps gitu, cuy. Kalian bisa foto untuk masuk ke dalam sini, cuy. Oke, itu dia, teman-teman. Dan ya, ada lagi nggak, Bang Cupers? Ada lagi, tentunya banyak banget loh. Oke, easter egg itu banyak banget di game ini, cuy. Nah, teman-teman, untuk easter egg selanjutnya ada di sini, cuy, di dekat danau gitu ya. Nah, danaunya danau apa, Bang Cupers? Danau biasa, danau buaya. Nah, jadi untuk easter egg pertama, kalian bisa pergi ke arah sebelah sini, cuy. Nah, kalian bakal menemukan pemandangan yang bagus ya. Tuh, itu bagus banget, teman-teman. Ada di gerbang, ada lain-lain. Nah, jadi untuk easter egg selanjutnya itu kalian bisa turun dari sini, teman-teman. Tuh, kalian bisa meluncur dua kali, cuy. Itu satu. Oke, kalian bisa pergi ke sini. Kalian bisa pergi ke gerbang dari game ini ya, cuy. Kalian bisa pergi ke sini. Pergi ke sini, tuh. Kalian bakal menemukan yang namanya telur di dalam situ, cuy. Dan ada satu telur lagi di game ini loh, cuy, kalau kalian belum tahu dan atau teman-teman yang belum tahu ya. Nah, teman-teman, kalau easter egg selanjutnya itu di sini ya. Kalian bisa masuk ke sini, kemudian kalian bisa ke sini. Nah, kalau kalian pengen cepet bisa lewat sini, cuy. Nah, bisa lewat sini ya kalau kalian pengen cepet tuh. Bisa kan, Bang Cupers? Nah, itu jalan pintasnya, teman-teman. Kalian bisa langsung sini. Nah, untuk easter egg-nya ada di sebelah arah sini, cuy. Kalian bisa pergi ke sini. Nah, ini dia, teman-teman, telur dari si Tristopio. Oh ya, Tristopio. Wah, namanya susah banget ya. Nah, untuk easter egg selanjutnya ada di sini, cuy. Nah, kalian bisa pergi ke balik sini, cuy. Tuh, ini dia, teman-teman. Tuh, ini bola raksasa. Tapi ini siapa yang naruh di sini, cuy? Oke, kita next ke selanjutnya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada di sebelah sini, cuy. Nah, kalian bakal menemukan kayak semacam motor yang berwarna emas, cuy. Tuh, ini ATV ya. ATV berwarna emas, cuy. Itu keren banget ya. Nah, ini kita bisa pamerin ke teman-teman kita, cuy, kalau kita punya ATV emas di Super Mir Adventure. Wah, apalagi, Bang Cupers. Nah, untuk selanjutnya, Cupers juga nggak tahu sih. Kalau kalian tahu ada lagi nggak, komen kolom komentar ya. Next, kita langsung aja ke lembah salju. Bukan lembah salju, maksudku ke hub ya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang aku tahu di easter egg terakhir itu adanya cuma di rumah raksasa. Kalau sarang lebah, aku belum nemu satupun easter egg-nya ya, teman-teman. Jadi di sini kita bakalan cari tahu aja, teman-teman, easter egg-nya apa aja sih di rumah raksasa ini yang terakhir ya mungkin ya. Oke, langsung aja kita mencari ke rumah raksasa, teman-teman. Nah, untuk easter egg yang ada di rumah raksasa itu mungkin, teman-teman, ya di sini ya. Nah, jadi pertama-tama kalian bisa pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Nah, kalian bisa pergi ke arah sini, cuy. Jadi banyak banget, cuy, easter egg di rumah raksasa itu, cuy. Tuh, kalian bisa pergi ke sini. Kemudian kalian bisa buka ini, teman-teman. Tuh, kalian bisa pergi ke sini, cuy. Tuh. Oke. Kemudian kalian naik, naik lagi ke gunung, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Pum, aduh, dulu mentok kocak gaming, palaku sakit dong. Oke, nah kalian bisa aduh, ada ikan loh, ada ikan ya. Wah, di daun mas ada ikan. Kita nggak naikin loh. Nah, untuk easter egg-nya itu ada di atas sini, cuy ya. Di atas kulkas ya, teman-teman. Dekat atas kulkas. Nah, tepatnya itu di mana, Bang Cupers, easter egg-nya? Nah, untuk easter egg-nya kalian bisa lewat sini, cuy. Tuh, lewat sini. Nah, kalian bisa loncat dari sini ke sana ya, cuy. Hop, satu, dua. Nah, kalian bakal menemukan kayak semacam portal rahasia, cuy. Tuh, ini banyak banget warna loh, cuy. Wow, serem banget ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi untuk easter egg selanjutnya ada di mana lagi, Bang Cupers? Nah, untuk easter egg selanjutnya ada di sini, cuy. Nah, kalian bisa pergi ke arah sini ke lubang ini. Setelah itu, setelah kalian masuk ke lubang ini, kalian bisa pergi ke arah sebelah sini, cuy. Nah, hati-hati, teman-teman, soalnya di sini jalannya itu ke sini, cuy. Hop, nah, kalian bakal menemukan yang namanya tulisan "The check is Ailey" atau "kue itu bohong", ya, teman-teman. Kalian bisa translate ke Google. Nah,
Setelah itu ada lagi nggak Bang Cupers? Banyak banget teman-teman kalau di tempat ini cuy. Jadi masih banyak banget teman-teman. Kalau kalian pengen tahu jangan skip ya. Pokoknya jangan skip video ini teman-teman. Nah kalian bisa pergi ke sini. Dan untuk easter egg selanjutnya yang aku tahu itu di sini tuh aku nggak tahu lagi sih cuy sebenarnya. Tapi masih banyak banget teman-teman yang lain yang pengen tahu guys. Oke, nah kalian bisa pergi ke arah sini. Nah kalian bisa pergi ke arah sini. Kemudian kalian naik ke atas sini. Kemudian kalian boom. Oke, kalian jangan lupa ke belok sini. Oke, berhasil. Nah, setelah itu untuk easter egg-nya ada di mana, Bang Cupers? Nah, untuk easter egg-nya itu ada di sini, cuy. Hop. Nah, easter egg-nya itu ada di sini ya. Tuh, kalian bakal menemukan kayak semacam foto siluet dari Naruto atau apa, cuy. Kalian komen yuk di kolom komentar kalau kalian tahu. Nah, next di sini ada apa lagi, Bang Cupers? Nah, untuk selanjutnya di sini ada di arah sebelah sini, cuy. Nah, ini ada kayak semacam Dajani Senron ya, dan ada lagi, Bang Cupers? Gak ada lagi tentunya, cuy. Kalian bisa pergi ke sini teman-teman. No, kalian tunggu kereta dulu ya. Kalian tunggu kereta dan kalian bisa naik ke atas kereta ini cuy. Hop. Kemudian kalian loncat wing. Nah, kalian bakalan menemukan buku yang hurufnya cuma sedikit ya teman-teman. Kalian bakalan menemukan di sini. Tuh, ada yang tulisannya you are the Zook ya teman-teman, atau Zook atau apalah. Coba kalian komen kalau kalian tahu. Nah, ada lagi nggak Bang Cupers? Ada lagi nih cuy. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke sini, kemudian naik ke sini, naik ke sini, kalau naik ke sini. Nah, kalian bisa pergi ke arah sebelah sini cuy. Sebenarnya bisa lewat WC juga sih, tapi di sini Cupers mau cari yang lebih dekat dulu ya teman-teman. Nah, kalian bisa naik ke sini cuy. Tuh, naik ke sini tuh. Hop. Nah, dari sini kalian bisa perhatikan baik-baik ya dari bayangan cermin ini teman-teman tuh. Kalau kalian lihat perhatikan baik-baik di sebelah kiri ini ada kue kan? Kalian kalau kalian aduh no. Oke, bentar dulu kita naik lagi. Boom. Oke. Hop. Nah, kalian perhatikan baik-baik teman-teman. Di sini kan ada kue. Kalau kalian putar kameranya, di sini kan nggak ada ya teman-teman. Tuh, adanya listrik ya teman-teman. Terminal listrik ada dua lagi. Di sini nggak ada satupun. Dan kalau kalian mencari lagi teman-teman, di sini kan ada tisunya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tisu ya teman-teman. Nah, di sini cuma ada satu tisu. Dan di arah bak itu tidak ada tisu sama sekali cuy. Tuh, kan ada satu seharusnya. Dan juga nggak ada airnya loh. Tuh nggak ada airnya tuh, di sini nggak ada airnya ya. Dan di sini kalau kalian lihat di sini ada 3 tisu, dan kalau kalian lihat di cermin itu tidak ada tisu sama sekali cuy. Nah, itu apa ya teman-teman maksudnya? Dan ya next kita lanjut lagi ke sini cuy. Nah, untuk easter egg terakhir ada di sini cuy. Nah, untuk easter egg terakhir ada di bawah sini ya teman-teman. Nah, kalian bisa pergi ke arah sini. Kemudian kalian pergi ke sini, buka dulu kuncinya. Kemudian kalian pergi ke arah sini cuy. Nah, ini ada ya easter egg, mungkin easter egg terakhir ya teman-teman. Kalian pergi ke sini karena di atas itu tuh ada solokan gitu cuy. Nah, oke, kemudian kalian bisa nyelam ke sini cuy. Tuh. Setelah itu kalian bisa cari jalan untuk masuk ke dalam sini cuy. Kita cari dulu jalan ya. Nah, setelah itu kalian naik dan kalian bakal menemukan turtle ninja ya, atau kura-kura ninja gitu cuy. Itu keren-keren ya. 1, 2. Waduh, no. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Ini dia teman-teman, turtle ninja kita guys. Keren banget kan. Oke teman-teman, kalau kalian punya easter egg selanjutnya di game Super Beer Adventure, komen di kolom komentar biar Cupers bahas di video selanjutnya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Aku Cupers ID, see you next video. Bye-bye.